Dumasara karena data Yayasan Jarime 20% komonoje di Jawa Barat terarapi dina umur anu tacan manjing. Nulahana karena dapan di wewengkon anu panggegekna temampu secara ekonomi. Kukituna sakumna warga utamana kolot kudu bisa ngaping barudakna sangkan ulah tepi kararapi dina umur anu tacan manjing. Kiwari meh 20% wanoja di Sakuliah Jawa Barat rarabi dina umur kurang ti 18 tahun atau masih kasup budak kene. Marga lantaran eta barudak geus rarabi teh diantarana nyinglar lampah zina, tradisi turta kamiskinan. Eta hal teh ditembrakeun ku Dewan Pembina Yayasan Jari Ilsa Nehwan. Rewanoja nu rarabi dina umur anu tacan manjing atau budak kene di wewengkon anu panggegekna kaasup warga teu mampu secara ekonomi di Sakuliah Jawa Barat anu cek ronganana mah pikeungurangan bang baluh kula warga. Tapi dina nas-nasna eta hal teh mucungheukeun regenerasi kamiskinan. Samalah BPS turta UNICEF Indonesia medalkeun estimasi yen rarabi dina umur budak kene ngabalukarkeun karugian ekonomi anu nitih 1,7% tina pendapatan domestik bruto atawa PDB. Tapi ada kantong-kantong yang sampai menikah anaknya itu sampai di atas 60%. Itu termasuk di Jawa Barat juga. Saya tidak hafal detail ya. Cuman artinya bahaya kalau kita mengatakan rata-rata provinsi atau rata-rata nasional. Karena ada kantong-kantong, biasanya kantong-kantong kemiskinan, Mbak. Jadi orang-orang yang mengawinkan anaknya secara dini itu biasanya alasan langsungnya adalah tiga. Pertama, tradisi. Jadi kalau di atas 17 belum kawin itu perawan tua. Kedua, takut zina. Dan ketiga, kemiskinan. Karena dengan mengurangi satu mulut untuk dikasih makan dan diurus itu keluarga bisa meringankan beban ekonominya. Tapi ternyata kawin anak yang mau melepaskan diri dari perkawinan dan kawin anak yang melepaskan diri dari kemiskinan itu ternyata menimbulkan regenerasi. Dumasar kana panalungtikan anu dilakonan ku pihakna di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, tina 3.288 pasangan laki rabi salila tahun 2015 tepi ka 2017, 15% di antarana wanojana umurna kurang ti 18 tahun. Samalah 2% di antarana kungsi pepegatan samemehna. Hartina eta wanoja geus rarabi dua kali dina umur anu masih kaasup kategori budak. Minangka ketak pikeungkulan eta hal, tareka anu dilakonan teu bisa ukur ku pamarentah, tapi kudu ku sakumna masyarakat utama kolotna. Masih cek Ilsa, kamandang anu nyindekeun yen wanoja mah urusanana ukur sumur, dapur jeung kasur, oge kudu disieuhkeun lantaran wanoja oge bisa digarawe. Kukituna ulah waka rarabi samemeh sawawa. Eta hal teh salasai jina pikeun nyinglar rampah ka tideresa anu remen karandapan nalika rumah tangga. Budi Hartati, Bandung TV.